Baik, dari Kelantan kita nak terbang pula ke Pahang. Macam biasalah pagi-pagi ini kita nak tengok konti di Pahang FM pula. Apa agaknya yang akan dikongsikan oleh DJ Izol dan juga Anom. Difahamkan adalah berkaitan dengan hari terbuka TUDM. Jadi sama-sama kita dengarkan apa agaknya perkongsian pada pagi ini dari Pahang FM dan berkongsi juga tentang antara butirannya adalah hari terbuka TUDM. Okey, jadi Izol dan Anom, kalau sudah bersedia boleh kongsi kita riuhnya konti Pahang FM pada pagi ini. Jadi assalamualaikum, selamat pagi DJ Izol dan juga Anom. Sambil-sambil DJ Izol dan juga Anom bersedia, kita nak wawakan selepas ini kita akan kongsikan tentang panggung rakyat tarian Kuda Kepang. Nak tahu info lanjut, kita akan kongsikan lebih lanjut informasinya seketika nanti, mana mengetengahkan tarian Kuda Kepang yang merupakan tarian tradisi yang akan berlangsung pada 16 November di Jalan Raja Kuala Lumpur. Itu sekejap lagi. Tapi sekarang ni kita nak terus menjengah konti Pahang FM. Selalunya kalau di konti ni pagi-pagi ni memang tim dia lah tim Rio. Maknanya mewar-warkan satu benda yang kata dengan semangat dia, dengan biasalah kita sebagai kata peneraju radio ni kan. Tapi pagi ini apa agaknya perkongsian daripada Izul dan Anom, sama-sama kita dengarkan terus dari Pahang FM. Silakan. Hani dan juga Terence. Yeah. Pagi Malaysia pagi ini. Okey, bersama dengan Iza dan juga Anum, hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari, 15 November 2019. Salam 18 Rabiul Awal 1441 Hijrah. Ya, bella saudara boleh saksikan kami secara langsung ya di Sabah Pagi Malaysia. Dan juga pagi ini kita sangat-sangat bertuah. Kita nak kongsikan apa yang menarik di Pahang sebenarnya. Ya, betul. Kalau ikutkan cuaca dekat Pahang pagi ini pun agak basah, agak lembap kan. Semalam hujan lebat. Okeylah. Jadi kita akan bersama dengan individu yang akan berkongsi mengenai hari terbuka udara diraja Malaysia. Ya, kita akan bersama dengan Brigadier General Muhammad Fazil Muhammadiyah, Komander Pangkalan Udara Kuantan. Baiklah. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi tuan. Selamat pagi tuan. Selamat pagi Pahang FM dan selamat pagi Malaysia. Wah, ceria dan bersemangat. Okeylah. Ya. Maklum Naisul nak menyambut tetamu ni ya. Baiklah tuan, mungkin tuan boleh berkongsi bersama dengan pendengar Pahang FM dan juga penonton Selamat Pagi Malaysia. Ya. Untuk hari terbuka Tentera Udara Diraja Malaysia akan diadakan pada esok hari dan ni tuan. Okey, apa yang menarik sebenarnya? Mungkin tuan boleh kongsikan bersama dengan semua. Ya, pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kerana sudi menemu cara kami ya di sini. Ya. Jadi untuk esok adalah banyak aktiviti-aktiviti yang kami telah jangkakan dan rangkakan. Yeah. Dan yang pertama sekali, esok dari jam 7 pagi hingga 5 petang, bertempat di Pangkalan Udara Kuantan, hari buka ini. Jadi dimulai dengan 7 pagi hingga 9.30 pagi itu adalah larian di atas landasan atau runway run. Oi, bukan senang nak lari atas landasan ya? Ya, kita jumpa landasan. Besok je ada ni. Okey. Jadi lebih kurang dalam 6 km. Lebih kurang dalam jam 7 pagi. Okey. Lepas itu, lebih kurang jam 10 pagi, sesi pertunjukan udara akan bermula. Wow. Selain daripada itu, tuan? Dia lebih kurang macam 2019 punya. Wow, macam 5 dekat Kuantan kali ini. Ya. Okay. Dia mini 5 akhir lah. Okay. Jadi, ia akan bermula selepas dirasmikan oleh Yang Bahagia Panglima Tentera Udara, Jeneral Tan Sri Datuk Sri Haji Effendi Buang QDF. Oh. Selepas itu, tuan, apa lagi program yang akan diadakan, tuan? Jadi lepas pertunjukan udara tu kita ada sepanjang hari tu kita ada pameran statik pesawat-pesawat yang ada dalam inventory TUDM dan juga kenderaan-kenderaan tempur ATM. Baik, jadi itu. Jadi tambahan sikit ya untuk pertunjukan udara tu. Ya tuan. Jadi kita punya pertunjukan udara tu ada beberapa pesawat-pesawat tempur dan helikopter TUDM. Wow. Di antaranya adalah pesawat Pilatus, pesawat Sukhoi, pesawat F-18, pesawat Hawk, pesawat EC dan juga pertunjukan payu terjun bebas dari tim penerjun QDM kita. Sangat-sangat menarik. Baik, jadi terima kasih tuan atas perkongsian tuan mengenai hari terbuka Tentera Udara Diraja Malaysia yang akan diadakan pada esok hari. Jadi insya-Allah semalam pun tuan dah bersama dengan kita sebenarnya di konti kita. Kami juga akan berkongsi informasi dan juga maklumat semasa bersama dengan anda. Jadi sekali lagi terima kasih kepada tuan. Terima kasih kepada Pahang FM dan SPM. Okey, kita jumpa lagi di lewat waktu. Tuan ni, assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Jadi itu dia perkongsian kita pagi ini. Jadi kepada anda, jangan lupa datang. Terutama sekali anda yang berada di Kuantan dan juga mungkin di Kuala Lumpur yang berdekatan dengan kita, boleh datang ke Pangkalan Udara Kuantan Pahang di Batu 10. Senang kabarnya, marilah datang. Seronok. Mini 5 katanya. Okay, jadi esok jam 7 pagi sehinggalah jam berapa dia? Pukul 5 petang. Sampai ke petang lah. Petang, satu hari sahaja. Jadi, Hani dan juga rakan-rakan di Selamat Pagi Malaysia, bolehlah datang ramai-ramai. Dan juga seluruh penonton Selamat Pagi Malaysia. Okeylah, jadi kita kembali bersama dengan Hani di Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih. Bye-bye.